Sementara menunggu jam 12, Syam membelek majalah sekolah lama yang masih disimpan. Terpandang wajah Hani, teringat kata-kata emaknya siang tadi. Hani dibunuh. Manalah Amu ini sekarang eh? Keluh Syam. Teringat pula kata-kata Ayu yang Hani bekerja sebagai GRO di kelab malam. Sekarang ini sudah banyak kes pelajar universiti bekerja sambilan di kelab malam semata-mata nak cari duit lebih. Mungkin betul juga kata Ayu. Dengan sikap Hani yang suka melawak dan bergaya, tak mustahil Hani boleh terjebak dalam dunia macam tu. Majalah dibelek semula. Kali ini wajah seorang gadis Cina yang cukup dikenalinya, Mei Lin. Kau pun cantiklah Mila. Mana kau sekarang ni? Syam senyum lebar. Itulah satu-satunya gadis Cina yang satu kampung dengannya dahulu. Mei Lin dan Hani berkawan baik. Eh, Syam. Syam bingkas daripada duduknya. Dia ke ruang tamu dan menjenguk keluar dari jendela kayu. Tersenyum melihat bidin sudah tercegat di anak tangga. Syam kembali ke dalam bilik semula dan mencapai lampu suluh dari atas meja di tepi katil. Kemudian cepat-cepat dia keluar dari rumah. Mereka berdua beriringan berjalan ke Dusun Pak Karim. Tiba di pondok menunggu, Syam dan bidin mula berehat di situ. Satu termos berisi kopi O diletakkan atas pangkin bersama dengan dua gelas kosong. Satu tin biskut yang sudah sedia ada di pondok itu dibuka. Biskut? Nah. Bidin menyuakan tin biskut kepada Syam yang sedang menuang kopi O panas. Sedap juga cicah biskut ni dengan air kopi. Tambah kalau malam macam ni kan. Satu biskut yang sudah diserap kopi O panas disuap ke mulut. Ni je yang aku mampu makan masa menunggu ni. Kalau kau nak nasi biryani ke nasi kandar ke, aku minta maaf lah ya. Bidin sengih. Berselera dia mengunyah biskut lembek. Syam turut meneguk kopi panas sambil matanya liar memerhati sekeliling. Dia intai jarum jam tangannya. Sudah masuk ke angka 1 pagi. Hanya bunyi cengkerik dan unggas memecah keheningan malam. Sejuk dan dingin mula terasa. Melingas dia memandang sekitar pondok itu. Sepasang mata merah sedang memerhati di sebalik batang pokok durian. Seekor beruang hitam tiba-tiba melompat dan mencangkung atas dahan pokok durian. Dia sudah lali dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu sejak hijab matanya terbuka. Rasa menyesal semakin hari semakin kuat. Ditambah lagi dengan kemunculan perempuan yang tidak diundang yang hampir setiap malam mengganggunya. Eh, Syam. Kau tengah fikir apa? Tegur bidin. Syam dilihat mengelamun jauh. Syam berpaling. Nyamuk yang hinggap di lengan ditampar kuat. Macam tak berbaloi je kau kerja macam ni. Dengan nyamuk, sunyi, jauh dari rumah orang pula tu. Kata Syam sambil menampar betisnya yang digigit nyamuk. Bersepai darah melekat di betis. Buat sementara ni, aku kerjalah dulu dengan Pak Karim. Bila ada peluang macam dulu, aku belahlah. Bidin ketawa. Syam menggeleng. Faham sangat maksud kata-kata bidin tadi. Apa kata kalau kau ikut aku ke KL? Mana tahu nasib kau lebih baik ke KL tu. Syam pandang bidin yang sudah separuh kopi panas diminum. Kain pelikat membungkus separuh badannya. Kerja apa yang aku boleh buat? Kerja sekarang ni pun aku dah dapat duit. Bidin menghabiskan kopi panas di tepis nyamuk yang terngiang-ngiang di telinga. Alah, banyak. Yang penting, kau kena usahalah macam kau buat kat kampung ni. Jawab Syam, memberi semangat kepada bidin. Dia mula berkira-kira untuk rekomenkan bidin bekerja sebagai pembantu di bilik mayat sepertinya. Ada jugalah teman untuk berbual nanti. Nantilah aku fikir. Syam perhatikan riak bidin yang tidak mempedulikan kata-katanya. Bidin menuang lagi kopi panas ke dalam gelas lalu diteguk perlahan. Ai, nikmatnya minum kopi panas bila sejuk dingin macam ni. Syam turut tersenyum melihat bidin dengan lagak bak seorang pelakon iklan kopi. Tersenyum menampakkan sebaris gigi putihnya.
Dia menjuluh ke sekitar dusun. Kelihatan satu pokok renek bergoyang. Berkocak daunnya seperti dirempuh sesuatu. Tajam matanya memerhati. Pelik pula bila melihat hanya pokok itu sahaja yang bergoyang, sedangkan pokok lain langsung tidak. Pegun sahaja. "Eh Syam, kau tengok apa?" tegur Bidin. "Tu, nampak tu? Pokok tu bergoyang. Mana ada angin?" Syam masih melepaskan matanya pada pokok yang bergoyang tadi. "Mana?" Bidin terjenguk-jenguk. Keadaan sejuk dan dingin, mungkin dari embun jantan yang mula menitik. Syam terdiam. Tepat matanya melihat satu susuk tubuh di tepi pokok yang bergoyang tadi. Susuk tubuh yang memakai baju putih, lusuh dengan darah yang berlumuran, berdiri sahaja di sebalik pokok. Apa yang pasti, susuk tubuh itu tak ada kepala. Lior ditelan berkali-kali. "Syam, kau nampak apa?" cuit Bidin pada lengan Syam. Nampak pucat muka Syam. "Ada perempuan lah kat situ." "Perempuan?" Syam mengangguk. "Weh, cantik tak?" Bidin teruja. Syam menjeling tajam. Dia tahu Bidin tentu ingatkan manusia itu. "Kau nak ke? Dia tu bukan manusia lah." Bidin menelan liur perlahan. Matanya liar melihat sekitar dusun durian yang gelap. Hanya cahaya pelita sahaja yang menerangi sekitar pondok. "Kau ni, kau biar betul?" Dengan suara tersekat-sekat, Bidin bertanya sambil merapati Syam. Syam menganggukkan lagi. Bidin sudah pucat mukanya. Pantas saja matanya dihala pada pokok yang bergoyang yang dikatakan oleh Syam. Tapi dia tak nampak apa-apa. Syam kembali melabuhkan matanya ke pokok yang bergoyang tadi. Kali ini bukan susuk tubuh tanpa kepala tadi yang muncul, tetapi perempuan yang selalu mengganggunya setiap malam. Perempuan yang selalu muncul di dalam bilik tidurnya. "Ah, ni gila." Pantas dia menoleh ke arah lain dengan mata yang terpejam rapat. "Syam, Syam, kenapa ni?" Bidin dapat rasa yang Syam cuba mengelak daripada melihat ke arah pokok bergoyang itu. Syam kembali menoleh. Perempuan itu masih berdiri di situ. "Jangan kau tegur apa-apa. Kalau dia munculkan diri depan kau, kau jangan tegur apa-apa," kata Syam. Bidin diam tidak berkutik. Syam memerhatikan perempuan itu yang sudah mula melemparkan senyuman yang manis. Wajah pucat perempuan itu di sebalik penutup muka jarang warna merah merenung manja kepadanya. Mata putih sepet itu masih tidak berganjak daripada memandangnya. Nampaknya perempuan itu mengikurinya ke mana sahaja dia pergi. "Syam, kau pasti ke perempuan itu bukan manusia?" Tergagap-gagap Bidin bertanya. Dia mula merasa tidak senang. Weh, Bidin, mana ada perempuan datang dusun malam-malam macam ni?" Syam jeling Bidin. Bodoh punya soalan. Bidin menelan air liur kelat. Bola matanya sekali lagi memerhatikan pokok tadi. Kali ini dia percaya kata-kata Syam. Bunyi durian jatuh sudah mula kedengaran. Bidin mula bangun dan ingin melangkah. Namun langkahnya ditahan oleh Syam. "Kenapa?" tanya Bidin, pelik dengan tindakan Syam yang memegang kuat lengannya. "Tu bukan bunyi durian jatuh lah. Tu benda lain," jawab Syam. "Mana kau tahu tu bukan durian?" Bidin tidak mengendahkan kata-kata Syam. Kakinya terus saja melangkah ke arah bunyi tadi. "Bunyi tu lain macam lah. Kau dengarkan tadi? Macam bunyi benda besar jatuh. Tu helah dia supaya kau pergi kutip. Aku tahu dia nak aku tinggal sendirian kat sini. Dia cari aku tu." Syam menelan liur berkali-kali. Bidin bingung. "Dia? Siapa? Cari kau?" Sekali lagi bunyi sesuatu jatuh. Kali ini lebih perlahan. "Weh Syam, aku kena kutip buah durian tu. Mana tahu kalau tu betul-betul buah durian?"
Pidin tidak menghiraukan amaran Syam. Syam masih lagi kaku di pangkin pondok. Bidin sudah hilang dalam kegelapan malam bersama dengan lampu suluh. Perempuan itu masih berada di tepi pondok, hanya memerhatikannya dengan sebuah senyuman lebar yang menyeramkan. Kali ini, bibir pucat perempuan itu merekah sehingga menitiskan darah. Ah, tak boleh jadi ni. Syam mula menyarung selipar dan ingin ke tempat Bidin. Sebaik saja dia ingin mengatur langkah. Tiba-tiba, terasa bulu romanya menegak. Perlahan Syam menoleh ke kiri. Perempuan itu sudah terpacak di situ. Serentak itu juga, bau busuk menusuk lubang hidung. Kali ini, wajah pucat perempuan itu jelas di matanya. Syam cuba berlagak seperti tidak nampak apa-apa. Langkahnya diatur kembali. Sekali lagi langkah Syam terhenti. Terasa angin menerpa kuat ke mukanya. Veil merah yang menutup wajah perempuan itu terselak, menampakkan dengan jelas wajah di sebalik kain merah jarang itu. Perempuan dengan baju merah itu kini tercegat berdiri betul-betul di hadapannya pula. Ah, terasa lintang pukang segala ayat yang dibacanya kali ini. Pergi, jangan kau kacau aku. Syam bersuara keras. Terasa seluruh tubuhnya bergetar. Tajam matanya melihat perempuan itu yang sudah mula hilang di telan kabus malam bersama bau yang cukup busuk. Serentak itu juga, lalat keemasan terbang jauh daripadanya. Syam meneruskan langkah ke tempat Bidin mengutip durian jatuh. Malam ini dia perlu pulang awal. Din, Udin, aku rasa tak sedap hati lah. Baik kita balik awal, esok pagi boleh kutip. Ajak Syam. Eh, mana boleh. Sekarang Pak Karim marahkan aku. Kau bukan tak tahu perangai Pak Karim tu. Silap hari bulan, gaji aku tak dapat. Dipecatnya aku pula. Rengus Bidin. Buah durian yang dikutip tadi dilonggokkan ke perdu pokok. Alah, bukan ada pencuri pun. Siapa yang nak masuk dusun ni? Jauh dari kampung. Syam mendesak. Kau bukan tak tahu Mak Pit kat kampung ni. Pantang lepa. Balas Bidin. Din, aku rasa baik kita balik je lah. Mana tahu amoy yang dikatakan dibunuh tu. Dia muncul kat sini. Kau tak takut ke? Syam menjeling Bidin. Tak mustahil Hani menjelma di dusun durian kalau benar roh Hani tidak tenteram. Bidin terdiam. Kisah kehilangan Hani masih menjadi misteri sehingga kini. Mungkin betul kata Syam. Nanti. Jangan-jangan kau tak nak. Kau macam ni lah. Jangan-jangan kau nampak apa-apa tak? Bidin pandang Syam yang masih liar memerhati ke sekitar dusun. Wajah Syam kelihatan pucat di sebalik cahaya lampu suluh. Tahu tak apa. Cepatlah masukkan durian tu dalam troli. Arah Syam sambil memasukkan buah durian yang sudah dikutip ke dalam troli. Bidin mengalah. Daripada riak wajah Syam tadi, dia tahu ada sesuatu yang tak kena. Dia terpaksa akur dengan kehendak Syam. Troli yang berisi beberapa biji durian ditolak laju meninggalkan kawasan dusun itu. Sepanjang berjalan kaki pulang ke rumah, Syam perasan ada seekor lalat asyik mengekorinya. Langkah Syam semakin laju. Dia tahu lalat itu bukan sebarang lalat. Itu tandanya perempuan itu masih ada di situ walaupun tidak memunculkan diri. Syam mengemas pakaian. Dia perlu pulang ke Kuala Lumpur semula. Kerjanya sebagai pembantu bilik mayat tak tentu masanya. Syam, nanti singgah rumah kat Pora kamu tu ya. Minggu lepas dia minta mak buatkan bahulu. Gula Melaka ni, mengidam katanya. Gayah mengulurkan dua bungkus kuih bahulu. Baiklah mak. Kak Pora pun ada ajak Syam tidur kat rumah dia minggu ni sebab Abang Man outstation. Lagipun dia baru je berpindah ke rumah baru. Dia suruh Syam temankan dia dan Afiq. Balas Syam. Ah, baguslah kalau macam tu. Gayah mengangguk. Syam pergi dulu ya mak. Kirim salam ke Ayu ya. Iyalah. Gayah melambai Syam yang sudah menapak ke jalan besar. Tempat menunggu bas. Segaris senyuman diukir di bibir tuanya. Syam sudah nampak sedikit ceria. Namun, wajah pucat anak bujangnya masih lagi ketara. Sejak Syam mula berubah sikap, dia merasa lega.
Namun kepulangan Syam pada kali ini dengan wajah pucat dan tidak bermaya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak kena. Jangan-jangan dia ambil dadah. Hei, janganlah. Gayah menghela nafas yang berat. Jelas ada kerisauan pada wajah Gayah. Perkarangan rumah dua tingkat milik Kak Pora diperhatikan seketika. Agak lama Syam berdiri di hadapan pagar rumah dua tingkat itu yang terletak di Petaling Jaya, tidak jauh dari pangsapuri yang disewanya. Termasuk yang ini, sudah tiga kali Kak Pora berpindah. Syam memerhatikan sekitar halaman rumah itu. Buayan di sebelah kiri rumah kelihatan berayun perlahan. Mungkin disebabkan angin yang bertiup perlahan. Matanya dikali pada sebelah kanan rumah. Ada sebuah kolam ikan kecil, siap dengan pancuran air, dihiasi dengan pokok bunga yang menghijau. Redup mata memandang. Memang tenang kalau berada di situ. Namun hatinya ketika ini kuat mengatakan seperti ada seseorang sedang memerhatikannya. Lah, kenapa tercegat ke depan tu? Kenapa yang tak masuk? Pora menggeleng melihat adik lelakinya berdiri tegak di hadapan pintu pagar rumah. Syam menoleh. Lantas dia melemparkan senyuman untuk kakak tersayang. Pintu pagar yang tidak berkunci itu ditolak perlahan. Kau dari mana ni? Pora mengambil bungkusan yang dihulur Syam. Mereka beriringan berjalan ke pintu utama. Langkah Syam terhenti di muka pintu. Terasa menegak bulu roma di lengannya. Dia pandang Kak Pora yang sudah mengagak apa yang dirasakannya. Mereka saling berpandangan. Malam nanti akak cerita ya. Pora mengajak Syam masuk ke dalam rumah. Afiq mana Afiq? Syam menjenguk ke dalam rumah. Selalunya anak buahnya yang berusia 5 tahun itu suka bermain di ruang tamu. Afiq ada dekat atas. Main game. Balas Pora. Dia mengajak Syam ke bilik yang sudah disediakan untuk Syam. Dah makan ke belum? Nanti lepas mandi kita makan sekali. Pora membuka pintu bilik yang berkunci. Syam mengangguk sambil meninjau keadaan dalam bilik. Nanti kita makan malam sekali ya. Akak nak ke kedai sekejap. Akak tak bawa Afiq tau. Nanti kau tengok-tengokkan Afiq kejap ya. Dia ada kat dalam bilik tu. Kalau nak apa-apa, kau minta dengan Tati. Pesan Pora merujuk kepada orang gajinya. Segera dia capai kunci kereta. Syam hanya mengangguk. Kak Pora dilihat sudah beredar dari situ. Bunyi deruman kereta Kak Pora sudah semakin jauh. Dia merebahkan badan di atas katil. Bilik itu diperhatikan ke segenap ruang. Luas dan lengkap dengan perabot. Siap dengan pendingin hawa. Bilik orang gaji Kak Pora pula hanya di sebelah bilik tamu. Syam kemudiannya bangun mendekati tingkap. Langsir yang menutupi cermin tingkap diselak. Bilik itu menghadap kolam ikan yang dilihat tadi dan di tepi kolam berdekatan pagar pula terdapat sebatang pokok mangga. Di bawah pokok itu ditanam dengan pokok langsuyari yang merimbun. Sekumpulan lalat entah dari mana sedang berterbangan di atas pokok langsuyar. Langsir ditutup semula. Syam terus melangkah keluar dari biliknya menuju ke bilik Afiq. Tersenyum melihat anak buahnya sedang leka bermain dengan patung kegemarannya. Afiq. Masuk. Berlari Afiq memeluk Syam. Afiq main apa tadi ni? Syam pandang pada mainan Afiq. Semuanya tersusun kemas di atas kepala katil. Afiq teman kakak. Syam berkerut kening. Melingas dia melihat segenap ruang di dalam bilik itu. Tapi tak ada siapa. Matanya kembali kepada Afiq. Kakak. Kakak mana? Syam sudah tidak sedap hati. Siapa yang dimaksudkan oleh Afiq? Tati ke? Bibik Tati ke? Teka Syam sambil memandang Afiq yang mula menggeleng. Bukan bibik Tati lah. Tadi kakak tu ada dekat situ. Cantik kakak tu, Pak Su. Afiq menuding ke hujung katil. Syam mendekati hujung katil yang ditunjuk Afiq. Bau colok masih bersisa. Ya, bau yang pernah dihidu dulu masa di dusun durian Pak Karim. Sejak dia diganggu dengan kehadiran lalat keemasan itu dan kemunculan perempuan itu, terasa dirinya diekori. Dah, sekejap lagi ni nak maghrib. Afiq ikut Pak Suya. Syam pimpin tangan Afiq dan mereka sama-sama turun dari tingkat dua.
Afiq dibawa ke biliknya. Syam ke bilik air mengambil wuduk. Waktu sudah hampir senja. Asar belum ditunaikan lagi. Usai solat, dia menyelak langsir semula. Tiada lagi lalat yang berkerumun di atas pokok langsuya tadi. Aku harap perempuan tu tak ikut aku. Syam menghela nafas. Bimbang juga jika perempuan itu mengikutnya sampai ke rumah Kak Pora. Lalat yang berkerumun di atas pokok langsuya tadi yang membuatkan hatinya merasa tidak sedap hati. Fobia melihat lalat. Pengalaman diekori lalat keemasan itulah yang membuatkan merasa tidak keruan. Dia pasti munculnya lalat keemasan itu bermakna akan muncul juga perempuan itu kemudiannya. Apakah mungkin ada kaitan perempuan itu dengan kehadiran lalat keemasan itu? Sampai saat ini tiada jawapan yang boleh ditebak olehnya. Syam pandang Afiq yang masih lagi leka bermain dengan patung Ultraman. Lega melihat anak buahnya ralit bermain. Liar matanya memerhati sekitar bilik tamu itu. Tak ada apa yang mencurigakan. Selesai makan malam, Syam berborak dengan Kak Pora di ruang tamu. Afiq pula sedang leka menonton kartun di kaca televisyen. Syam, akak nak bagi tahu sesuatu ni. Pora mulakan topik yang ingin dibicarakan. Syam mengalih mata pada sekitar rumah. Sejak kejadian diganggu perempuan baju merah itu, dia dapat rasakan yang matanya boleh melihat makhluk halus. Tambah lagi sejak dia bekerja di bilik mayat. Hanya Tuhan sahaja yang tahu. Sengaja dia tak beritahu kepada rakan sekerja yang lain. Kalau tidak kental, dia boleh jadi gila. Rumah ni macam ada benda lah, kata Syam. Benda? Pora berkerut kening. Belum sempat dia meluahkan, nampaknya Syam seperti dapat menghidu kata-katanya. Tapi benda apa? Soal Pora semula. Entahlah kak, saya kalau boleh tak nak sebut benda ni. Tapi saya rasa macam ada penghuni lain. Syam tunduk sambil menggeleng. Dia pun tak tahu macam mana dia boleh merasa dan nampak kelibat-kelibat. Sejak kejadian itu dululah, matanya boleh melihat penghuni lain di dunia yang dihuni manusia ini. Maksud kau, hantu ke? Pora menelan liur. Syam diam. Wajah Kak Pora dah berubah rona, pucat dari warna asal yang putih kemerahan. Kau memang boleh nampak ke? Ulang Pora, tak puas hati bila Syam diam saja. Syam mengangguk perlahan. Sejak bila ni? Tantang kau ada belajar ilmu mengarut ni. Pora jeling Syam. Syam faham jelingan kakaknya. Dia tak akan buka mulut selagi diri sendiri tak sembuh. Dia perlu berubat. Jangan bimbanglah kak. Benda mengarut tu dulu tu kan, saya dah lama tinggal lah kak, tutur Syam sambil mengeluh. Baguslah kalau macam tu. Kalau betul kau boleh nampak makhluk halus ni, kau kena berubat Syam. Jangan biarkan. Oh ya ya, apa yang Kak Pora nak bagi tahu tadi ya? Teringat pula Syam bicara kakaknya sebelum itu. Pasal rumah ni lah, macam yang kau cakap tadi. Akak rasa rumah ni macam ada yang tak beres, balas Pora sambil meliar matanya ke sekitar ruang tamu. Rumah ni kak beli dengan siapa? Syam ubah topik. Malas dia nak panjangkan hal yang ingin dilupakan. Oh, asal rumah ni jual sebab nak berhijrah ke Kanada katanya. Tapi itulah, akak rasa macam ada benda tak beres je ni, keluh Pora yang turut melihat-lihat sekali lagi sekitar ruang tamu rumahnya. Apa maksud kakak? Syam cuma mendapatkan kepastian walaupun dia sudah tahu ada sesuatu yang tidak kena dengan rumah itu sejak pertama kali menjejakkan kaki ke rumah itu dahulu. Aura rumah yang dihuni Kak Pora itu sangat gelap, terutamanya di bilik tamu. Malah di tepi kolam ikan, bawah pokok mangga juga dia pernah ternampak perempuan berpakaian tradisi Cina zaman dahulu kala sedang menyanyi di situ. Tetapi wajahnya terselindung di sebalik daun mangga yang merimbun, dan perempuan itu seakan-akan perempuan sama yang mengganggunya hampir setiap malam. Minggu pertama akak pindah, tak ada apa-apa pelik berlaku. Tapi masuk minggu kedua ni, akak diganggu dengan bunyi cakar kat dinding rumah, bunyi ketuk-ketuk dan katil bergegar kuat. Kalau hari-hari macam ni, boleh seksa hidup akak ni, Syam. Nak pindah, akak dah beli rumah ni. Lagipun akak dah malas nak pindah kandah ni. Sekali lagi, Pora melihat-lihat rumahnya. Semuanya cantik.
Dinding sudah bercat baru dan siap dengan lampu kalendar, chandelier, dengan lampu chandelier lagi di ruang tamu dan ruang makan. Mungkin saya salah sebut, maafkan saya. Ya, lampu chandelier. Saya rasa rumah ni agak keras. Akak ada tanya tak dengan owner pasal kejadian tu? Tanya Syam. Alah, kalau akak tanya pun maunya dia orang tu nak mengaku. Masa jual rumah ni dulu pun, bukan main lagi dia orang cover. Cerita yang bagus-bagus je. Cebik porak. Betul juga tu kak. Macam ni lah, nanti saya minta tolong kawan saya tengokkan rumah ni. Eloklah, Abang Man pun lambat lagi nak balik. Syam, kau boleh tak duduk lama sikit kat rumah akak ni? Pujuk Pora. Dia tahu Syam selalu sahaja ada alasan untuk tidak tinggal lama di rumahnya. Kak, lusa saya dah kerja ni. Kalau dari rumah akak ni, jauh nak ke tempat kerja. Nanti lepas kerja, saya singgah lagi. Jawab Syam. Akak bukan apa. Rumah ni tak ada orang lelaki. Abang Man tu entah bila dia nak balik dari China tu. Katanya ada kerja sampai 2 minggu. Akak risau dengan Afiq. Semalam dia kata ada kakak cantik dalam bilik dia. Balas Pora yang sudah mula merasa takut dengan cerita anak bungsunya yang baru bersekolah tadika. Syam diam sahaja. Dia tak mahu berfikir yang bukan-bukan. Dia tak mahu fikirkan kakak cantik itu adalah perempuan yang sama mengganggunya. Syam, akak perasan kau ni pucat semacam. Kau tak sihat ke? Pora tenung wajah adik lelakinya yang sudah berlainan riak. Mana ada kak? Syam teragak-agak. Habis tu, muka kau pucat semacam je. Kau ambil dadah ke apa? 0.5 dulu. Pora merenung tajam adik lelakinya. Bukan dia tak kenal dengan Syam. Sejak bergelumang dengan benda mengarut dan tak berfaedah itu, dah lali telinganya mendengar cemuhan orang kampung. Mana ada? Pora terkejut. Suara tinggi Syam membuatkannya benar-benar tak sedap hati. Kau cakap betul-betul Syam, kau dengan bidan masih buat kerja dulu ke tak? Pora menggasak soalan. Boleh tak kalau akak jangan ungkit kisah dulu? Syam menahan rasa marah. Pora terdiam. Syam meraup muka. Dia kemudiannya menoleh kepada Kak Pora. Maaflah Kak, Syam tak sengaja. Syam menyesal. It's okay, it's okay. Akak harap kau ni berubahlah Syam. Akak agak sangat-sangat kau jangan sentuhlah benda alah jadah tu lagi ya. Pora pandang wajah Syam yang nampaknya seperti ada sesuatu yang kusut. InsyaAllah lah kak. Syam berkata perlahan. Namun jauh dalam hatinya, dia benar-benar rasa menyesal atas perbuatan jahilnya dahulu. Kak, kau ingat tak kes Amoy? Syam ubah topik perbualan. Dia pandang Kak Pora yang sudah berubah riak. Kes Hani yang hilang sampai sekarang masih lagi menjadi misteri. Maksud kau Hani ya? Kenapa? Dah jumpa ke? Pora berkerut kening. Belum. Saya hanya nak tahu je ni. Saya syak kan? Ada sesuatu yang tak kena kat Dusun Durian Pak Karim tu. Ujar Syam. Kenapa dengan Dusun Pak Karim? Tercengang Pora mendengar kata-kata Syam. Saya macam nampak kelibat perempuan pakai baju lusuh. Ada darah. Tapi tak ada kepala. Syam menjelaskan apa yang dilihat pada malam itu. Sengaja dia tidak ceritakan kepada bidan tentang hal perempuan baju merah yang turut muncul di dusun pada malam itu. Macam mana kau tahu tu Amoy? Entahlah kak, saya syak aja sebab saya rasa saya pernah nampak baju putih corak bunga ros biru tu masa Amoy pakai dulu. Syam menaka. Pora terdiam. Dia pun pernah nampak Hani memakai blus berona sama ketika ke rumah pengeluasan dahulu. Masa kenduri kecukuran sepenuh Hani menerima tawaran masuk ke universiti. Kau rasa Amoy itu dibunuh di kebun Pak Karim? Terbeliak Pora kali ini. Saya tak kata macam tu, tapi saya syak macam ada yang tak kena dengan Pak Karim ni. Balas Syam. Pora senyap. Walaupun hanya anggapan, padanya tak mungkin Hani dibunuh di kebun Pak Karim. Kalau dibunuh di kebun itu, tentu dah riuh satu kampung pasal tu. Betul ke Amoy itu jadi GRO, Kak? Syam teringat pula kata-kata Ayu dahulu.
Entahlah. Dengarnya dulu dia kerja kat kedai kelab malam. Abang Man pernah terserempak dengan Amoy tu dekat pavilion. Bukan main seksi lagi. Pora teringat pula kata suaminya dahulu. Bila? Soal Syam lagi. Ingin tahu. Dah lama. Masa tu Amoy ada lagi dekat KL. Lepas sebulan akak dengar Pengulu Hassan sibuk cari anak dara dia. Katanya dah hilang. Laporan polis pun dah dibuat. Jelas Pora. Syam bingung. Kes itu masih menjadi tanda tanya. Entahlah. Tak logik Amoy itu hilang macam tu je. Mesti ada benda yang tak kena ni. Balas Pora semula. Syam diam. Berfikir apa yang dikatakan oleh Kak Pora. Dah agak lewat ni. Ambil wuduk dan kita baca Yasin sama-sama. Mereka berdua mula membaca Yasin di ruang tamu. Afiq sudah tidur di dalam bilik. Hampir tengah malam. Pora minta diri untuk tidur. Syam pula masih meneruskan bacaannya. Terhenti langkah Pora yang sudah hampir ke biliknya di tingkat atas. Dia berlari ke arah Syam semula yang masih berada di ruang tamu. Syam, kau dengar tak tadi? Pora terus saja bertanya. Dengar. Akak tak payah bimbanglah. Akak tidur je. Syam menyuruh kakaknya ke bilik semula. Akak nak jenguk Afiq dululah. Pora bergegas pula ke bilik anaknya. Afiq didukung dan dibawa tidur bersama ke biliknya. Syam masih lagi di ruang tamu. Bunyi seperti benda jatuh dengan kuat tadi sudah tidak kedengaran lagi. Tetapi diganti dengan bunyi cakar di dinding dan lontaran batu di atas bumbung. Dia meneruskan berzikir dan menghabiskan bacaan Yasin. Sebaik saja ayat terakhir pada surah Yasin itu selesai dibaca. Bunyi cakar tadi mula berhenti. Perlahan-lahan dia bangun dan menapak ke biliknya. Pintu dikuat perlahan. Keadaan di bilik itu agak suram. Sejak pertama kali masuk ke bilik itu lagi, dia sudah merasa kesuramannya walaupun bilik itu diterangi dengan cahaya lampu. Al-Quran diletakkan di atas meja kecil. Syam menapak ke bilik air. Dari dalam bilik air, jelas di telinganya bunyi dengusan. Siap membersihkan diri dan mengambil wuduk, Syam keluar dari bilik air. Kakinya berhenti melangkah. Berderau darahnya saat ternampak perempuan itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Wajah pucat begitu ketara. Senyuman dari dua ulas bibir pucat merekah itu semakin lebar. Kau nak apa dengan aku ni? Syam cuba berkomunikasi walaupun suaranya terasa tersekat-sekat. Tiada balasan. Hanya senyuman merekah lebar sebagai jawapan daripada perempuan itu. Pergilah kau dari sini. Syam sudah hilang sabar. Perempuan itu seperti tidak mahu jauh daripadanya dan tidak mengendahkan amarannya supaya tidak mengganggunya. Sekarang ini berani pula dia muncul di rumah Kak Pora. Syam terduduk di bilik katil sebaik saja perempuan itu hilang menembusi dinding. Berpeluh seluruh badannya. Muka diraup perlahan melepaskan rasa terkejut. Beristighfar banyak kali. Puaslah dia berfikir apakah yang telah dilakukan dahulu ada kaitan dengan kemunculan perempuan itu. Tetapi kenapa baru sekarang? Kejadian itu sudah lama berlaku. Janganlah dia muncul di depan Kak Pora. Syam mencengkam rambutnya. Mengingati kembali lalat yang dilihat pada pokok langsuyar. Nampaknya lalat yang berkerumun di atas pokok langsuyar tadi. Mungkin tandanya perempuan itu akan muncul di rumah Kak Pora. Apakah di antara lalat-lalat itu terselit seekor lalat berwarna keemasan? Aku boleh jadi gila lah macam ni. Syam menghela nafas panjang.